Kak Ros, kawan-kawan. Tengah syok-syok, berangan, baring-baring atas salji, kena baling pula dengan ais kepal tu. Kesian Kak Ros. Jaga-jaga Upin Ipin. Uncle Mutu dah offer ais kepal dekat Kak Ros. Siap sedia, get ready. Dah mula dah tu. Kak Ros dah campak-campak dah tu dekat Upin Ipin. Habislah, diorang tengah berperang ais kepal. Macam best saja kan kawan-kawan. Seronoknya diorang main salji buatan tu kawan-kawan. Happy betul. Seronok, 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 seronok best. Sejuknya. Pandai korang. Pijaknya diorang buat aircon mudah alih. Senangnya. Bijak, 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 bijak. What? Inilah penyaman udara kos rendah. Buatan sendiri. Bobles, bobles. Memang hebat sangatlah diorang tu kawan-kawan. Bijak, 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 bijak. Sangat bijak. Janganlah pergi mana. Upin Ipin masih sedih lah kawan-kawan. Diorang sedih sebab takut Kak Ros nak tinggalkan diorang nanti kawan-kawan. Mana? Jangan tinggalkan kita orang. Nanti siapa nak jaga kita orang? Betul tu Kak Ros. Kalau Kak Ros tinggalkan diorang, siapa yang nak jaga Upin dan Ipin nanti? Sebab Kak Ros sayang diorang. Pandai jaga diorang pula tu. Betul-betul. Ish korang ni. Akak gurau je. Takkanlah akan nak tinggalkan adik-adik yang akak sayang ni. Yeay! Sayang akak. Ipin mesti rasa lega kan? Sebab Kak Ros cakap dia tak nak tinggalkan Upin dan Ipin. Korang cakap ada 6 musim. Mana lagi 2 musim? Oh. Betul tu. Dah ada 4 musim. Mana lagi 2 musim? Musim buah. Mari makan buah durian. Rupanya musim buah kawan-kawan. Itulah musim yang kelima. Yeay! Menyelerakannya, sedapnya. Tengok tu buah durian tu. Berselera abang misal tengok diorang makan buah-buahan tu kawan-kawan. Kawan-kawan suka makan buah apa? Cuba kawan-kawan tulis dekat ruangan komen di bawah. Mana? Ros nak duduk sini je dengan semua orang. Tak salah nak pergi luar negara. Jauh perjalanan, luas pandangan. Ros tak jadi nak keluar negara lah kawan-kawan. Kak Ros seronok tinggal di kampung durian runtuh tu. Tapi apa yang opa bagi tahu tu memang betul juga. Kalau kita pergi merantau, kita pergi belajar luar negara, kita dapat menimba pengalaman, dapat menimba ilmu. Jauh perjalanan, luas pandangan. Pengetahuan, satu pengalaman yang bagus. Ambil pulang untuk tambah pengetahuan dan tambah pengalaman. Tapi, seperti kata pepatah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Maksud Tok Dalang tu kawan-kawan, dekat mana tempat kita lahir, dekat mana tempat kita tinggal, itulah tempat yang kita akan kembali dan tempat yang terbaik untuk kita. Maksudnya, apa-apa pun, baliklah ke negeri sendiri. Apa yang opa cakap tu sama dengan apa yang Mami saya dah bagi tahu tadi. Baik. Dah nak hujan lah kawan-kawan. Dah guruh. Nampak macam nak turun hujan lebat ni. Hati-hati tu. Musim yang keenam. Musim hujan.
musim ke-6 tu sebenarnya musim hujan. Jadi sekarang dah ada 6 musim. Musim salji, musim bunga, musim luruh, musim panas, musim buah, dan yang last kali musim hujan. Itulah rupa-rupanya kembara 6 musim diorang tu, kawan-kawan. Dah habis. Terima kasih kerana menonton AFK TV. Kawan-kawan jangan lupa untuk menonton video-video yang terbaru nanti. Okey kawan-kawan? Video Abang Misai bagi komentar ataupun reaction. Terima kasih kerana sentiasa menyokong AFK TV. Jumpa lagi kawan-kawan. Bye-bye.